ना। Mainkan adik Yanda. Jangan di bawah situ, di bawah situ. Lagi. Melakukan pembagian bendera ini, kita juga memberikan helm ya kepada pengendara yang kita nilai pengendara yang tertib, khususnya yang menggunakan roda 2. Kemudian kita ada bagi stiker dan memasang pin ya kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Kita sediakan 17 helm, 17 item ya, untuk anak-anak maupun dewasa. Kita sebar ke beberapa lokasi. Tujuan kami laksanakan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan semangat, ya, semangat hari kemerdekaan. Kita munculkan semangat itu dengan melakukan pemasangan bendera merah putih di kendaraan-kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4. Itu untuk supaya masyarakat ini, kita mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan itu susah untuk kita dapatkan. Untuk itu kita tumbuhkan semangat mereka supaya mereka itu menjadi pengendara yang baik ya, supaya mempedulikan keselamatannya sendiri dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan negara ini. Ya. Kami dari Satlantas Polres Karimun mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Merdeka! Ebris TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe.